Warga Kelurahan Kanigoro mempunyai cara tersendiri dalam merayakan hari ulang tahun Kota Madiun yang ke-104. Melalui pawai tingkat kelurahan bertajuk Kanigoro Carnival and Fashion Show yang digelar pada hari Minggu, warga secara totalitas memamerkan kreativitas seni budaya dan produk unggulan setempat. Karnaval dimeriahkan oleh delegasi tiap rukun warga, juga beberapa komunitas yang ada di Kelurahan Kanigoro, antara lain komunitas Sumba, kelompok Bistana, Bolo Reptil, komunitas sepatu roda, dan paguyuban seni reyok Singo Lodoyo. Kehadiran Wali Kota Madiun Maidi dan rombongan sebagai tamu kehormatan, kian menambah semangat peserta pawai untuk mempertontonkan kepiawaian dalam mengolah potensi lokal. Tak ketinggalan pula warga yang ingin menonton, berjubel di sekeliling panggung kehormatan yang dihadiri oleh Wali Kota Maidi. Yang menarik perhatian adalah penampilan khusus Taruna-Taruni Politeknik Perkereta Apian Indonesia yang menampilkan peragaan busana batik Lia Lio khas Kanigoro. Dalam karnaval ini, warga Kelurahan Kanigoro ingin menunjukkan eratnya persatuan yang terjalin di antara mereka dan juga kekompakan ini yang nanti menjadi modal untuk membangun Kota Madiun yang lebih maju. Ada peserta yang mengenakan kostum unik ala karnival hingga pewayangan Gatot Kaca. Sedangkan tim Destana dan Bolo Reptil mempersembahkan atraksi bermain bulat. Karnaval berlangsung meriah yang dimulai pukul 8 pagi hingga siang hari. Meski cuaca panas, namun tidak mengendurkan semangat warga untuk mensukseskan acara pawai. Adapun jalur karnaval dimulai dari Taman Kelir, Jalan Ki Ageng Pemanahan, Jalan Jati Kampir, Panggung Kehormatan di Jalan Sri Lanka, dan berakhir di Lapangan Kampir. Dari Madiun, kontributor Klik Madiun mengabarkan. Hmm.